agak beda. Bedanya? Tahun kemarin saya habis hampir 50 ekor, sekarang aja bawa 20 lagi laku 8 ekor. Baru 8? Iya. Itu sapi apa kambing, Pak? Sapi. Sapi. Untuk harganya, Pak? Harganya ya hampir sama lah kalau harga. Sama kemarin. Tapi pembelinya yang kurang. Pembeli kurang ya? Iya. Nah, terus gimana, Pak? Masalah yang kekurangan itu dikarenakan apa, Pak? Imbasnya, Pak? Ya, mudah-mudahan nanti bisa laku semua. Pulang nggak bawa barang, bawanya uang gitu nanti. Kalau perbandingan tahun lalu, lu sudah 50 ekor di hari ini terjualnya? Tahun kemarin kan saya bawa 50 ekor aja habis. Ini cuman bawa 20 lagi laku 8 ekor. Baru laku 8 ekor. Iya. Udah berapa lama, Pak? Udah 1 minggu. 1 minggu. Seminggu. Harga pasaran kambingnya berapa, Pak? Harga kambing ya ada yang 2,5, ada yang maksimal, ada yang 5 juta. Paling tinggi? Iya, paling tinggi 5 juta. Untuk kalau sapi, Pak? Sapi? Sapi ya paling tinggi harga 3,5. 3,5. Paling rendah? Paling rendah 2,1. 2,1. Iya. Ini dari mana, Pak? Dari Solo. Solo. Saya jualan hewan dagang kurban udah dari tahun 2005-an saya. Dari saya kecil sampai dari sekarang ya. Kecil sampai sekarang ini. Kok posisinya tetap di sini di jalan Kalau Marugai? Posisi saya ada 3 tempat. Nah, di sini sama di kandang. Terus ada di lapak Ciledug juga. Gimana, Mas? Penjualan tahun ini, Mas, dibanding tahun kemarin? Tahun ini ya mungkin dampak dari itu mungkin ada penurunan jualnya. Dari soal apa itu? Dan dibanding tahun lalu perbedaannya lumayan agak jauh. Kalau di saya penjualan paling termurah dari angka 2 juta sampai yang paling gede sekitaran 7 jutaan. 7 juta. Kalau untuk sapinya? Untuk sapi dari angka 15 sampai 85 juta. 85. Iya. Oke. Okay.